안녕, 나연입니다. Balik lagi channel YouTube aku. Waktu itu banyak yang tanya, Kak, kalau misalnya nge-bleaching itu pakai bleaching apa? Sama kalau cara bleachingnya itu gimana? Nah, sebenarnya udah banyak video aku yang aku nge-bleaching rambut sendiri. Itu ada di yang tutorial pakai Miranda warna biru, S brown, sama pink red wine kalau nggak salah. Tapi mungkin karena itu video digabung, jadi masih banyak yang tanya. Aku terakhir kali nge-bleaching rambut itu sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu kalau nggak salah, pas aku ngecat rambut violet red. Itu terakhir aku nge-bleaching, sisanya aku cuman ganti-ganti warna aja. Sampai akhirnya aku males punya rambut panjang dan rambut yang rusak, makanya aku potong rambut aku pendek. Jadi di video ini aku buatin khusus cara nge-bleaching rambut sendiri. Di sini aku pakai bleaching powder merek Makarizo, harganya itu 1 saset 8.500. Dan aku beli krim developernya merek Makarizo juga yang volume 40 atau 12%. Harganya itu aku beli 26.900. Aku beli 3 saset bleaching powdernya Makarizo karena 1 saset itu sebenarnya isinya super sedikit. Mungkin kayak Miranda yang kotak kecil itu isinya 15 gram gitu. Tapi Makarizo developernya aku beli yang 200 ml. Lebih banyak daripada yang matrix yang suka aku pakai. Dan ini aku belinya di Shopee. Entah padahal udah di setiap video aku kasih tahu aku beli di mana dan harganya berapa, tapi masih suka aja ada yang nanya, "Kak, belinya di mana?" Makanya nontonnya jangan di skip. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mau nge-bleaching rambut kalian, pastiin kalian sebelum gunain produknya itu dites alergi dulu. Soalnya tiap kulit orang dan rambut orang itu kan beda-beda. Karena aku udah sering bleaching rambut dan udah pernah pakai produk Makarizo ini, jadi aku nggak perlu tes alergi lagi. Bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan, kecuali belinya di mana atau harganya berapa, atau Kak harus di-bleaching ya, gitu, silakan tanya di kolom komentar. Nanti kalau misalnya udah banyak, aku bikin video Q&A seputar mewarnain rambut dan nge-bleaching rambut. Nah, itu tadi proses nge-bleaching yang pertama. Warnanya belum begitu terang, masih kayak coklat-coklat tua gitu. Dan kalian jangan kaget kalau misalnya abis bleaching rambut kalian itu jadi super kering. Itu hal yang wajar. Nah, untuk bleaching yang kedua, itu aku ngelakuin bleachingnya keesokan harinya. Kenapa aku nggak ngelakuin bleaching yang kedua langsung setelah bleaching yang pertama? Soalnya kalau misalnya kita langsung abis nge-bleaching yang pertama, bilas, terus ngeringin, terus nge-bleaching lagi, itu bakal membuat rambut kalian tuh jadi sangat amat rusak. Jadi kita harus meminimalisir biar nggak terlalu rusak.
pokoknya yang bleaching yang kedua itu caranya sama aja di rambut yang udah kalian bleaching sebelumnya tadi. Nah, ini hasilnya setelah aku nge-bleaching yang kedua kalinya. Ini menurut aku levelnya masih kayak level 6 atau level 7 gitu. Soalnya masih belum putih, masih kuning-kuning kecoklatan gitu. Kalau misalnya kalian mau warnain warna rambut terang kayak biru, pink atau yang warna-warna pastel, itu pastiin kalian nge-bleachingnya sampai level 10 atau kayak sampai putih gitu. Itu biasanya setelah minimal ya bleaching 3 kali atau 4 kali lah, tergantung jenis rambut kalian. Dan ini aku nge-bleaching rambut aku cuma 2 kali karena aku emang gak mau ngecat rambut yang warna terlalu terang, seenggaknya kelihatan aja. Oke, makasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada komentar bisa komen di bawah. Kamsahamnida, annyeong.